Zil Speaks, band asal Bandung yang terbentuk pada tanggal 13 Februari 2012 ini, yang beranggotakan Denny Mareta sang vokalis, Toba Manurung gitaris, serta Dimas Arditya drummer. Genre kita Brit Rock, musik Brit Rock ya. Kita banyak terinfluence sama musik-musik Inggris, terutama musik Inggris tahun 90-an. Saya banyak terinfluensi oleh musik-musik Beatles, The Beatles, Oasis. Saya juga Oasis. Iya, yeah. Radiohead, Sweat, dan yeah. Musik-musik Britpop tahun 90-an lah, Pak. Rock dengan nuansa British sangat mendominasikan dengan lagu-lagu mereka. Single pertama mereka yang berjudul Speed Mine, yang dirilis di tahun 2014 dan diikuti single keduanya yang berjudul Televisi Mimpi pada bulan Agustus 2015 lalu. Single kita udah dua keluar, ada Split Mind, ada Televisi Mimpi. Single ketiga akan keluar dan tadi sudah dibawakan. Langsung kita kasih aja bocoran ya. Single ketiga kita adalah Pelangi Senja, tolong nanti dinantikan dan dinikmati. Melihat banyaknya musisi-musisi yang lebih dulu terjun di dunia musik, ternyata mereka tidak melihat itu sebagai sebuah saingan. Justru sebagai bidang kreatif karena mereka merasa sama-sama bergerak di bidang yang sama. Kami tidak melihat itu sebagai persaingan sih, karena kita juga bergerak di industri yang sama, yaitu industri musik, di mana itu industri kreatif. Ya, kita bebas berkarya. Bebas berkarya dan kita nggak melihat itu sebuah saingan. Kita kuat di ini ya, kita punya message. Jadi di lagu kita itu, kita secara musikal dan lirik tuh kita ada pesan-pesan yang positif di dalam. Jadi ya, kita pengen menyampaikan sesuatu kepada pendengar ya, itu benar. Biar lebih baik lagi mereka juga. Jadi lebih bermanfaat aja buat mereka juga.